Mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK Dinas Pekerjaan Umum Pemko Tebing Tinggi Rabu sore resmi ditahan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Penahanan tersangka Poniran, 61 tahun, warga Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, setelah ia menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam di ruang Kasipidsus, Kejari Tebing Tinggi. Mantan PPTK Dinas PU ini ditahan terkait pengembangan kasus pembuatan tanggul di Sai Padang di Dinas PU Kota Tebing Tinggi dengan nilai proyek Rp1,5 miliar tahun anggaran 2013 dengan kerugian negara sekitar Rp123 juta. Menurut Kasipidsus Kejari Tebing Tinggi Chandra Syahputra, tersangka ini merupakan pengembangan kasus dari tersangka SA selaku wakil direktur perusahaan. Tersangka ini ditahan selain tidak kooperatif, pihaknya juga beberapa kali mangkir ketika dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi tanggul Sai Padang tahun 2013 Dinas PU dengan 103 juta. Jabatannya PPTK sebagai pelaksana kegiatan. Pada kegiatan itu. Ya, gitu. Kenapa PPTK-nya saat sekarang ditahan? Kenapa enggak dari? Karena pada saat perkara sebelumnya kan PPK sudah ditahan. Kontraktor rekanan melarikan diri. Kita dapat DPO, baru kita kembangkan dari DPO tersebut. Ternyata ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sini, yaitu PPTK belum melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kira-kira ada enggak tersangka yang lain selain mereka ini? Belum tahu, nanti kita pengembangan lagi. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka kini dititipkan di rumah tahanan atau rutan Polres Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun kurungan penjara. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.